never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Derek Lewis akan menghadapi Rodrigo Nascimento dalam partai utama di UFC Fight Night akhir pekan ini. The Black Beast telah kalah 4 kali dalam 5 pertandingan terakhirnya dan belum pernah meraih kemenangan beruntun sejak akhir 2019. Sebelumnya ia menang 4 kali berturut-turut, termasuk saat meng-KO Curtis Blaydes pada Februari 2021 yang lalu. Nascimento tampil mengesankan di seri contender Dana White dan memiliki rekor 5 kemenangan dan 1 kekalahan dengan 1 no contest di oktagon. Petarung Brazil itu telah meraih 4 kemenangan beruntun menjelang pertarungan melawan Lewis. Namun kemenangan melawan Alan Baudot pada tahun 2021 dibatalkan setelah Nascimento dinyatakan positif menggunakan zat terlarang. Lewis berada di peringkat ke-12 di divisi kelas berat, sedangkan Nascimento berada di peringkat 15. Hingga saat ini, Derek Lewis memiliki rekor 27 kemenangan dan 12 kekalahan, dengan 22 kemenangan diantaranya diperoleh melalui knockout. Sementara itu, Nascimento memiliki rekor 11 kemenangan dan 1 kekalahan, dengan 2 kemenangan didapat melalui KO, 6 kemenangan melalui kuncian dan 3 kemenangan melalui angka. Menurut teman-teman, siapakah yang akan menjadi pemenang pada pertarungan kali ini? Berikan prediksi kalian di kolom komentar.